Oke, assalamualaikum, bersama saya lagi dengan Cikgu Adam. Jadi hari ini saya akan ajar awak macam mana cara untuk bundarkan. Jadi boleh tengok dekat skrin. Oke, dekat skrin ni saya akan tunjukkan macam mana saya nak pelajar-pelajar ni faham yang bundar ni sebenarnya benda yang senang. Sebab bundar ni dia melibatkan lebih kurang dalam 9 atau 10 nombor dari sifar hingga 9. Jadi kita tengok dekat sini. Okay. Dekat sini ada gunung yang saya lukis. Okay. Dekat gunung ni, kalau kita naik, kita ada yang naik, ada yang turun. Nah, gitu.